Persib resmi perkenalkan dua pemain asing anyar. Hatur nuhun, Persib resmi lepas Freds Butuan. Persib Bandung resmi mendapatkan tenaga baru di sektor penjaga gawang dengan merekrut Kevin Ray Mendoza Hansen. Sebelumnya, sejak 2021, kiper kelahiran Herning, Denmark tanggal 29 September tahun 1994 itu bermain untuk Kuala Lumpur FC di Liga Super Malaysia. Kehadiran Kevin menambah kekuatan penjaga gawang Persib yang sebelumnya dihuni Teja Paku Alam, Reki Rahayu, Fitrul Dwi Rustapa dan kiper muda jebolan Akademi Persib, Putra Seva Sanggasi. Kevin merupakan pemain berdarah Denmark dan Filipina. Ia memilih berkewarganegaraan Filipina dan membela tim nasional. Terkini, ia membela The Ascals di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Persib Bandung kembali mengumumkan rekrutan anyarnya, setelah sebelumnya resmi mendatangkan kiper blasteran Belanda, Kevin Ray Mendoza. Kini Persib resmi mendatangkan lagi pemain asing baru bernama Stefano Beltrame. Melalui laman resmi Persib, disebutkan Stefano Beltrame berposisi sebagai gelandang serang berpaspor Italia kelahiran Biella, tanggal 8 Februari tahun 1993. Ia akan memperkuat Persib di sisa putaran kedua kompetisi Liga 1 musim 2023/2024. Stefano merupakan pemain berkebangsaan Italia pertama yang membela Persib sejak menggunakan jasa pemain asing pada Liga Indonesia 2003 silam. Sebelum ke Persib, Stefano bermain untuk klub asal Portugal, CS Maritimo Funchal. Di klubnya itu, ia bermain sebanyak 43 pertandingan dan mencetak 2 gol. Sebelumnya, Stefano tercatat pernah membela Juventus di Serie A Liga Italia. Ia dimasukkan pelatih Antonio Conte menggantikan Claudio Marchisio ketika Simeone tua ditahan imbang 1-1 oleh Genoa, Januari tahun 2013 silam. Dengan begitu Persib kini telah merekrut dua pemain asing anyar Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltrame, ini kejutan yang pernah dikatakan pelatih Bojan Hodak beberapa waktu lalu. Setelah mengumumkan dua pemain asing rekrutan anyar, Persib Bandung kembali mengumumkan pemain yang dilepas, yakni Freds Butuan. Kabar dilepasnya Freds Butuan diumumkan Persib melalui unggahan di akun Instagram resmi @persib pada Selasa tanggal 28 November tahun 2023. Sebelumnya, Persib gencar mengabarkan dua rekrutan anyarnya, yakni penjaga gawang berpaspor Filipina Belanda, Kevin Ray Mendoza, dan gelandang serang asal Italia, Stefano Beltrame. Dalam unggahannya, Persib mengucapkan terima kasih kepada Freds Butuan yang bergabung pada musim kompetisi Liga 1 2019. Hatur nuhun Freds Butuan atas kebersamaannya dengan Persib sejak 2019, tulis Persib dalam unggahannya. Persib juga mendoakan Freds sukses bersama tim barunya nanti. Sukses dimanapun kamu berada, akhir dari unggahan itu. Kabar tersebut langsung direspon oleh para pemain Persib yang masih bertahan dan Bobotoh.